Hai guys, hari ni kita orang akan ceritakan pasal suplemen. Apa beberapa hari ni macam panas, kita macam letih kan. Tapi macam tak apa, I ada some solution. So guys, apa kata kita cuba teh moringa ni. Tapi teh moringa ni apa eh? Mesti you guys tak tahu kan. Teh moringa ni adalah dia macam dia 100% moringa tau, moringa leaves. Dia kita blended dia, kita drykan dia all natural. So tapi mesti orang akan tanya pula moringa tu apa? So moringa ni adalah daun kayu. Apa benda-benda fungsi dia sebenarnya? So kalau macam kita ini adalah macam supplement lah. So kita tak boleh rely 100% tau dekat teh moringa ni. Tapi teh moringa ni dia actually ada banyak sangat benefit. One of it ni dia boleh ganti susu. Sebab kalau kita macam dah berusia macam mak-mak kita, dia tak boleh minum susu pun tak tahan. So maybe dia orang boleh try teh moringa ni. Kalau kecil manis ke dah tinggi boleh? Boleh sangat sebab this is actually very good. Nak buat air? Kalau nak buat air ni senang je kita ambil sebab dia serbuk tau, dia serbuk sangat halus. Ambil tak sampai 3 suku, like hujung suruh teh je. Kita larutkan dekat dalam air panas. Kena kacang, kita minum lah. Senang kan? Dia nak tunggu air panas pun, nak terus minum ke ataupun nak tunggu dia sejuk dulu ke ataupun suam-suam ke? Terpulang lah. Ada orang suka panas, ada orang suka suam, ada orang suka sejuk. Tapi yang penting orang kata kita minum je, consume daily. So benda ni dia sangat membantu. So kalau kita dah letak gula, dah letak susu, tak ada efek apa-apa ke? Sebab benda ni kan takut dia ada efek badan ke? Sebab benda tu manis kan? Takpe, sebab macam saya kata ni suplemen. Awak akan nampak orang ambil suplemen hari-hari, mereka makan nasi tapi dia ambil suplemen vitamin C contoh. So apa salahnya kalau ini ambil dengan air teh? So okay, dah faham dah. Macam mana moringa ni diproses dia? Okay, so teh moringa ni diproses dia all natural tau. So dia daripada pokok tu kita actually ambil daun dia dan kita keringkan. Dia sama ada air dry, kita tak guna microwave atau oven lah for that. And then bila dah betul-betul kering, kita kena pastikan dia betul-betul dry. Kita asingkan dia per batang dia dan kita akan blend sehalusnya. Itu je sebenarnya. Okay, lagi satu, dia boleh tak kena cahaya matahari yang betul-betul panas ke? Okay, kalau dia tak kena cahaya matahari, macam dia nak kering? So dia memang biasanya kita akan kering. Macam ikan kering lah, senang lah.